ada tombol functionnya, ada fitur sustain atau sustain. Sustain. Nah, posisi sustain ini lagi on, artinya lagi nyala, lagi aktif. Kalau misalkan saya mainkan, dia nadanya panjang. Kan panjang. Nah, kalau misalkan saya off, off-nya bukan di sini ya, tapi dari sini, tombol plus dan minus ini. Saya off. Cara off-nya itu adalah pencet yang minus. Kalau mau mengaktifkannya, pencet yang plus. Seperti ini. Kalau saya pencet tombol minus, dia off. Kalau saya pencet tombol plus, dia on. Kalau misalkan saya matikan sustainnya, suara nadanya akan pendek. Seperti itu. Biasanya kalau nggak pakai sustain itu, seperti yang teman-teman udah tahu, itu biasanya untuk memainkan lagu yang cepat, atau kalau di gereja itu lagu praise atau lagu pujian, seperti lagu kasih contoh Allah sumber kuatku. Tapi ini tangan kiri saya sedang pegang handphone untuk merekam ini, jadi saya tidak gunakan tangan kiri saya, hanya tangan kanan saya yang bisa saya gunakan. Seperti itu kalau sustainnya off, nada yang dihasilkan nada pendek. Kalau misalkan saya yes lagi, saya on kan sustain ini, maka nadanya akan panjang. Nah, kelebihan jika di keyboard kita itu ada sustainnya, kita tidak memerlukan lagi sustain eksternal. Jadi cukup, kalau saya merasa cukup dengan menggunakan sustain bawaan dari keyboard ini. Jadi saya tidak pernah menggunakan sustain eksternal lagi. Sustain eksternal itu biasanya bisa dicolokkan di belakang keyboard ya. Dari sini nggak kelihatan. Biasanya ada Yamaha DGX ini ada juga lubang untuk memasukkan colokan sustain eksternalnya. Jadi kita bisa pakai sustain eksternal dan juga bisa pakai sustain dari bawaan keyboard ini. Kalau saya secara pribadi lebih suka menggunakan sustain dari bawaan keyboard DGX. Lagi dari tom function ini, dari function, setelah kita pencet tombol function ini, itu ada satu fitur yang sering saya gunakan juga di sebelahnya sustain, yaitu master EQ type yang tadi saya udah bahas juga.
Dia ada tiga tipe. Yang pertama itu adalah speaker. Speaker one, speaker two, speaker three, atau dia mengatakannya headphones, dan speaker four or for the line out one. Kalau saya sih jarang menggunakan yang speaker dari si nomor 4 dan nomor 5 ini. Yang paling saya sering gunakan adalah yang nomor 3, yaitu speaker headphones. Ini saya akan perdengarkan untuk speaker yang nomor 1. Nomor 1, kita pindah ke nomor 2. Kalau misalnya didengarin langsung ini agak mendem saudara-saudara dari speaker 1. Sekarang kita set ke speaker 3. Nah, ini menurut saya yang paling jernih speakernya. Jadi saya paling sering menggunakan speaker speaker keyboard yang nomor 3, yaitu headphones. Dan itu untuk membuat rekaman instrumental sangat bagus sekali. Menurut saya ya teman-teman.